taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Hyundai Creta 2022 dilengkapi dengan fitur yang makin canggih. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard, I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. Creta merupakan mobil besutan Hyundai pertama yang hadir di Indonesia dengan status CKD completely knockdown, di mana diproduksi di pabrik Karawang, Jawa Barat, Indonesia. PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) telah meluncurkan SUV sport utility vehicle andalannya, yaitu Hyundai Creta di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Creta dibekali dengan berbagai fitur Hyundai Smart Sense dan dukungan lain dari Hyundai BlueLink sebagai Connected Car Service serta My Own Creta. Dalam My Own Creta sendiri, setiap pengguna dapat mengatur fitur dan tampilan Creta yang sesuai dengan kebutuhan. Tersedia 10 paket fitur yang terdiri dari pilihan 2 warna eksterior, 3 jenis radiator, serta DRL. Pilihan tersebut akan membuka jalan kepada 9.000 kombinasi yang ada pada Creta, sehingga para konsumen bisa memiliki mobil sesuai kepribadiannya masing-masing. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold. Frostbite they feeling, I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down. Mesin Hyundai Creta telah dibekali dengan mesin handal berupa mesin bensin SmartStream 1.5L yang dapat mengeluarkan tenaga 113 tenaga kuda pada 6.300 revolusi per menit dengan torsi maksimal 143,8 Nm pada 4.500 revolusi per menit. Untuk memberikan pengalaman berkendara lebih baik bagi setiap pengguna, terdapat 4 mode berkendara pada Creta, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Selain itu, ditawarkan 2 pilihan transmisi, yakni manual 6 percepatan dan otomatis Intelligent Variable Transmission (IVT). Spesifikasi mesin Hyundai Creta, kapasitas 1497 cm3, jumlah silinder 4 silinder, tenaga 113 tenaga kuda masing-masing 6.300 revolusi per menit. Torsi 143,8 Nm masing-masing 4.500 revolusi per menit. Transmisi manual 6 percepatan dan IVT. Eksterior Hyundai Creta yang diluncurkan di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dengan versi India. Pihak Hyundai mengklaim bahwa desainnya sudah disesuaikan dengan selera konsumen di tanah air. Secara keseluruhan, Creta ini memiliki tampilan stylish yang dinilai dapat menarik perhatian banyak calon konsumen. Di bagian depan mobil tersebut, memperlihatkan keunikan Creta dengan disematkan lampu parametrik jewel hidden type DRL di mana terkesan berbeda dari mobil lainnya. Pada bagian samping, terlihat perpaduan warna two-tone yang memberi kesan sporty. Untuk menyempurnakan tampilan sporty pada Creta, Hyundai membekali mobilnya ini dengan diamond cut alloy wheels berukuran 17 inci. Selain itu, ada garis dan lekuk pada bodi Creta yang memberi kesan kokoh pada mobil tersebut. Kesan stylish pada Creta pun terasa dengan kehadiran high-mounted stop lamp (HMSL) serta bumerang type rear light di bagian belakang. Interior Creta terlihat cukup kekinian dan modern. Namun sayangnya, material mobil ini masih menggunakan kombinasi plastik. Ada dua warna interior yang dapat dipilih konsumen, yakni full black untuk semua tipe dan black cockpit two-tone tersedia mulai tipe trend ke atas. Selain itu, disematkan full TFT LCD meter cluster 10,25 inci dengan tampilan digital sebagai akses ke berbagai pengaturan fitur kenyamanan, termasuk pengaturan warna tampilan pada panel instrumen cluster. Laci dashboard Creta sendiri dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga kesegaran makanan dan minuman berkat disematkan kulit glove box. Nuansa sporty pada interior Creta pun terasa dengan hadirnya setir berdesain decut. Creta turut dilengkapi layar display audio 8 inci dengan berbagai fitur yang bisa terhubung ke smartphone sebagai fitur hiburan. Ini juga terhubung ke 8 unit speaker Bose Premium Sound System. Namun sayangnya, layar hiburan tersebut tidak sepenuhnya dioperasikan melalui layar sentuh yang ada di Creta, di mana masih menggunakan tombol dan knob putar sehingga mengurangi kesan modern pada interior Creta. Kenyamanan di dalam Creta tetap terjamin dengan disematkan ventilated seat, yaitu kursi yang dapat diatur suhunya untuk memberikan kesejukan bagi para penumpang serta pengemudi. Adanya panoramic sunroof menambah kesan premium pada mobil ini. Fitur, seperti diketahui di bagian depan Creta, disematkan lampu DRL model parametrik jewel hidden yang dapat memberi pencahayaan terang saat malam hari. Kemudian di bagian belakang, Terdapat high-mounted stop lamp yang berfungsi untuk memberi tanda mobil mengerem agar tidak tertabrak dengan kendaraan lain dari belakang. Tak hanya itu saja, Creta juga disematkan beragam fitur lain seperti kulit glove box, ambient mood lamp, dan panoramic sunroof. Turut disematkan layar full TFT LCD meter cluster 10,25 inci beserta tampilan serba digital, serta head unit berukuran 8 inci dengan konektivitas smartphone. Head unit ini hadir dengan Hyundai BlueLink sebagai connected car service. Fitur tersebut memungkinkan para pemilik Creta bisa mengetahui berbagai informasi seperti kondisi mobilnya, hingga posisi parkir mobil. Tak hanya itu, ada juga fitur Stolen Vehicle Notification dan Stolen Vehicle Tracking. Fitur tersebut akan beroperasi jika ada kemungkinan pencurian yang nantinya akan memberi informasi ke smartphone pemilik untuk mengetahui posisi terkini. Jika Creta dicuri, pemiliknya dapat meminta bantuan ke call center untuk mematikan operasi mobil ini. Adapun fitur Auto Collision Notification (ACN), SOS Emergency Assistance, serta Roadside Assistance yang bisa digunakan saat kondisi darurat. Tak ketinggalan, disematkan pula fitur-fitur lain seperti Geofence Notification, Speed Notification, Time Fence Notification, Vele Mode, dan Idling Time Notification. Turut disematkan Hyundai Smart Sense dengan ragam sensor yang diklaim dapat membuat Creta semakin aman. Sistem tersebut akan selalu memantau area sekitar mobil dan menjamin keamanan lebih dari potensi bahaya saat mengemudi. Adapun fitur-fitur Hyundai Smart Sense pada Creta, salah satunya Forward Collision Avoidance Assist (FCA) sebagai sebuah sistem yang otomatis akan memberi peringatan jika ada potensi tabrakan dari depan. Jika diperlukan, mobil akan otomatis mengerem jika menilai ada tabrakan yang akan terjadi dengan kendaraan lain ataupun pejalan kaki di depan. Selain itu, terdapat Lane Keeping dan Lane Following Assist (LK) dan LFA pada tipe Prime. Kedua fitur ini dapat membantu mobil tetap berada di dalam marka jalan melalui informasi visual dan audio, serta membantu mengembalikan mobil ke posisi benar jika keluar dari jalur marka yang seharusnya. Terdapat pula Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) khusus tipe Prime dan Style untuk memantau kendaraan lain yang berada di belakang guna menghindari potensi tabrakan dengan mengaktifkan rem secara otomatis jika diperlukan. Tak hanya itu saja, terdapat Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist (RCTA) pada tipe Trend, Style, dan Prime. Fitur tersebut berfungsi saat mobil melakukan parkir mundur, sensornya akan mendeteksi kendaraan lain yang mendekat dari kiri atau kanan belakang serta memberikan peringatan audio atau mengaktifkan rem otomatis bila diperlukan. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up, head down, push forward through the tough times. Harga Hyundai Creta 2022 aktif MT Rp281,5 juta, Trend MT Rp301,5 juta, Trend IVT Rp322 juta, Style IVT Rp362 juta. Prime IVT Rp410 juta. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason.